Kanit Polmas Satuan Binmas Polres Metro Jakarta Barat mengikuti kegiatan in-house training Polmas yang dilaksanakan di Aula Polsek Tanjung Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Barat yang diwakili oleh Kasat Binmas AKBP Lilik Haryati, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Barat AKBP Musaini, Kapolsek Tanjung Barat Kompol Lambe Patabang Birana, Kasibin Puan Fit Binmas Polda Metro Jaya Kompol Rahmat, para tim instruktur Polmas Polda Metro Jaya beserta para peserta in-house training jajaran Polda Metro Jaya. Acara in-house training ini dilaksanakan terhadap Kapol Subsektor dan anggotanya jajaran Polda Metro Jaya, diantaranya anggota Polres Metro Tangerang Kota, Polres Kota Depok, Polres Bandara Soekarno-Hatta, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, serta Polres Tangerang Selatan. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang teknik kegiatan kunjungan, problem solving, dan sistem kendali tugas. Sedangkan untuk materi teknik kegiatan kunjungan disampaikan oleh Kanit Polmas Satuan Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Udan Supriyatna yang menjabat sebagai tim instruktur Polmas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.